Assalamualaikum. Untuk kali ini Alang nak share berkenaan dengan benda ni. Apa nama dia? So nama dia kalau ikutkan nama dia PTFE thread seal tape. Tapi biasanya kita panggil dia apa? Sebagai Teflon. So Teflon ni apa? Teflon ni dia bertindak sebagai seal untuk sealkan daripada untuk mengelakkan air daripada leaking lah. Semasa kita membuat kerja-kerja perpaipan. Okey. Sebenarnya benda ni sangat simple je. Kita boleh fikir dengan orang kata apa common sense. Tapi apa yang Alang nak sharekan kat sini adalah cara penggunaan yang betul. Cara penggunaan yang betul, satu lagi teknik dia untuk mengelakkan kita keliru semasa menggunakan Teflon tape ni. Okey. Sebelum saya teruskan penggunaan Teflon tape ni, saya nak share satu tip lah. Ni biasa saya guna untuk diri saya sendiri. So penggunaan tangan kiri, ni kanan, ni kiri, yang ada jam ni kiri. So penggunaan tangan kiri, left hand rule, saya panggil left hand rule. So ibu jari kuat, anak jari lemah kan? So semasa kita menggunakan ni, kita ada dua je, sama ada nak mengetat ataupun nak melonggarkan kan. Okay, so sekarang ni left hand rule, jari anak, jari ibu, jari anak. So ibu kuat, anak lemah kan. So kiranya kita pusing macam ni, nampak? Jari ibu ni kuat, so kita pusing macam ni, so dia mengetat. Kalau kita pusing macam ni, ikutkan anak, so dia melonggar. Maksud dia tak kuat lah, melonggar. So yang tu korang kena faham, tangan kiri, tangan kanan dia terbalik. So tangan kiri. So bila nak buat kerja, pastikan tangan kiri lah. Yang saya cakap ni, teknik ni, tangan kiri ni. Okay. Okay, itu satu. So bila kita nak menggunakan Teflon tape ni, so untuk mengelakkan kita keliru, yang saya cakap tadi, guna tangan kiri. Okay. So okay, ni eh, ni fitting. Okay, sebagai contoh, sebagai contoh, yang ni fitting yang ada dekat, yang ada dekat bilik air. Jadi macam ni kan, keluar, lepas tu sini adalah tile kan, lepas tu keluar benda ni. Okay. Lepas tu kita pun nak masukkan apa orang kata apa, pipe air. Pipe air macam ni kan, semua kita ikat kan, sini kan. Kita ikat macam ni kan, nampak tak? Dah masuk kan, okay. So, bagaimana caranya? Okay, kadang kita ikat pun tak betul kan. Eh, mana satu lah, mana satu ni lah kan. Okay. So cara dia macam ni. Okay, saya ambil ni contoh. Ni dah buruk ni. So cara dia sangat mudah, tapi korang kena faham. Caranya, ikat mestilah arah jam, clockwise. Clockwise maksudnya ikut ibu lah, arah jam, nampak tak? So kita akan buat macam ni. So bila kita ikat Teflon tape ni, so kita pun ikut arah jam, nampak tak? Supaya apa? Supaya nanti bila kita ikat arah jam, so bila kita ketat kan, dia akan lebih mengetat dan kemas. Okey. Okey, macam ni eh. Sebagai contoh, yang ni adalah saya punya paip. Yang ni dekat tile bilik air ada terkeluar ni kan. So kita pun nak buat maintenance, kita nak pasang paip. Tapi cara penggunaan Teflon dia macam ni. Pastikan masuk jari macam ni. Nampak tak? Macam ni. Jari satu, yang ni pegang. Okay. Kita pun masukkan, macam saya cakap tadi, kanan kan, ibu jari. So kita masukkan. Jangan buat macam ni. Macam ni payah. Nampak tak? Dia jauh. So paling dekat macam ni. Okay, nampak tak? Okay, macam ni. Kita pun ikat. Ikat macam biasa je. Okay. Agak supaya nampak kemas lah. Okay, nampak tak? Okay. Biasanya yang saya biasa buat lah, depan track dia nipis je saya buat. Saya lilit dia nipis je, belakang dia tebal sikit. Sebab apa? Sebab depan ni nipis, so kita nak masuk, bila kita nak start masukkan dia ni,
mudah. Dia tak ada orang kata apa, bila dah terlampau tebal kan, nak masuk pun payah. So bila yang first tu, first straight tu dia nak masuk, bila dah dapat masuk dah senang dah. So kita pun layan je kan. Okay, macam ni. Okay, nampak tak ni? Ni terjuil. Nampak tak? Ni terjuil. So saya masukkan ni. Nampak tak? Sekarang ni, yang ni fix. Yang ni akan gerak. Nampak tak? Okay, so kita akan putar ikut arah jam. So arah jam sekarang macam ni, macam ni. Okay, so ni fix. Yang ni terjuil, kita tengok eh. Dia akan kemas tau, nampak tak? Nampak tak? Okay, nampak tak? Ni yang terjuil ni. So bila kita ni, dia akan kemas. Kemas, kemas. Oh ni dah ketat lah. Tak apa, saya cuba satu lagi. Sama, benda yang sama. Yang ni, bayangkan ni qualifier. Depan nipis je, belakang dia tebal sikit. Okay, nampak tak? So bayangkan ni kepala paip. Ni kita masuk je. Yang terjuil ni kan, nampak tak? Bila kita start kemas, dia akan, dia akan terikut sekali. Nampak tak? Dia akan termasuk dalam trip sekali. Haa, nampak tak? So dia akan kemas. Tapi kalau korang buat terbalik, tengok eh, sabar kejap. Okay, tadi saya cakap macam ni kan. Tapi kalau korang buat terbalik, terbalik. Saya pun kekok terbalik. Okay, ni terbalik eh. Sekarang ni trade ni terbalik. Okay, nampak tak ni macam ni. Okay, bayangkan ni kepala paip, ni fix. Okay, kita masukkan. Apa akan jadi? Nampak tak apa yang akan jadi? Nampak tak dia? Nampak tak? Dia macam menggerutu. Nampak tak? So bila jadi macam ni, nampak? Dia tak kemas. Bila jadi macam ni, so possibility, kemungkinan untuk leak ataupun bocor memang tinggi. Sebab apa? Sebab dah jadi macam ni, dah tak kemas. Kita punya, kita punya sealant pun tak cantik, nampak tak? Simple je benda dia. So disebabkan benda macam ni, korang kena buat kerja dua kali, nampak tak? Okay, so itu satu. Itu contoh yang mudah lah, sebab dia macam ni kan. Contoh kalau benda ni ada kerukan macam ni bawah, satu piping and then satu, satu valve satu di ke bawah. So kita nak capkan dia. Contoh ni cap eh, ni cap ni kat bawah. So macam mana kita nak buat? Benda ni fix macam ni. Benda ni fix kan. So macam saya cakap tadi, ambil tangan kiri, keluarkan macam ni. Sama macam ni kan. Anak, ibu. So mana kuat? Ibu. So ibu macam ni. So dia pusing macam ni. So thread, so thread tu macam ni. So kita akan buat dia macam ni kan. So kita, dia akan macam ni. Rotation dia macam ni. So kita akan buat rotation dia macam ni. Nampak tak? Haa, macam tu. Rotation dia macam tu. Haa, macam tu. Nampak tak? So bila kita dah buat rotation macam tu, confirm betulnya. Nampak tak? So bila ni fix kan, ini cap contoh, ini interjuil. Nampak tak interjuil ni? Okay, so bila kita start pusing, nampak tak? Dia akan terikut sekali threaded tu. Nampak tak? Nampak tak? So kemas. Dia jangan kasi keliru je. Bila korang keliru habis. Tak nak bagi keliru yang saya cakap tadi tu lah. Dah banyak kali saya ulang. Tak apa, ulang tu penting. So korang lebih faham. Dalam mana position pun, maksudnya position ke bawah ke, thread dia ke bawah, thread dia ke kiri, thread dia ke atas ke, thread dia ke kanan ke, macam ni kan.
Contoh atas, kiri, bawah, macam ni. So korang ambil tangan kiri, nampak tak macam tu, ambil tangan kiri dekat dengan track. So bila dah dekat dengan track, korang boleh tahu okay, pusingan ni macam ni. So dia macam ni, dekat atas kan. Ambil tangan, ambil tangan kiri ke atas. Okay, ibu jari sini, anak jari sini. So pusingan macam ni. So kita lelip macam ni, bawah macam ni. So pusingan macam ni, kita boleh lelip macam ni. Kalau belah sini pula, pusingan dia macam ni, ha, macam ni kan. So kita buat macam mana, pusing ke sini, pusing ke sini, ha, situ. Nampak tak? Korang guna tangan kiri je untuk tahu dia punya position clockwise dan anti-clockwise. Itu satu. Itu berkenaan dengan teflon tape. Satu lagi tip saya nak kongsi berkenaan dengan berkenaan dengan ni. Okey ni. Berkenaan dengan ni. Valve ni. Tak kisahlah valve sinki bilik air ke, sinki dekat dapur ke, ataupun kat mana-mana lah. Dia biasa, kebiasaannya sama. So kalau contoh dah rosak, ni dah rosak kan, so korang pun tukar satu set yang baru. So yang ni korang buang, betul tak? Normal mesti buang. Saya pun buang dulu-dulu lah. Sekarang saya simpan. Sebab apa? Sebab nampak tak macam ni, tinggal ni je body. Macam ni body boleh buang lah. Sebab korang bayang eh, yang ni sinki bilik air. Saya ada share untuk video sebelum ni, korang boleh tengok dekat YouTube saya. Saya share pasal berkenaan dengan benda ni. Saya tukar benda ni, dua benda ni. Satu, dua dan juga valve. Valve dia bentuk macam ni. Okay. Bila nak buka ni susah. So kadang-kadang benda ni terpaksa kita temik kan. So tak ada pengganti, kita kena beli. So salah satu caranya, bila korang ada spare benda macam ni, nampak tak benda ni? Ni, ni, benda ni boleh pakai tau dekat sini. Walaupun, walaupun jenama dia lain. Ni jenama Lucano. Ini jenama dia Mr. DIY. Dia punya ni, ni ni, baik lagi pak. So korang boleh guna untuk dekat sini, nampak tak? So tak membazir. So benda ni pun sama, boleh guna dekat sini. So korang boleh try lah. Kadang-kadang kena dan tak kena. So benda tu kita boleh cuba. Tapi benda-benda yang simpan ni macam ni kan, dah tak ni. Korang hanya simpan ni satu, dua, dah settle tu je. Korang simpan Mesti orang kata apa, mesti bersepah kan. Cara dia, salah satu cara macam ni. Korang boleh nampak belakang ni, nampak tak? Dalam bekas. Blue cat pun dalam bekas. Regulator pun, kipas pun dalam bekas. So korang buka dia, masuk dalam bekas. Nampak tak contoh yang terdekat? Nampak tak? Masuk dia dalam bekas. So insyaAllah tak hilang. Okay, tu contoh yang kedua. Lain-lain contoh macam ni kan, macam ni pinky. Macam saya cakap tadi, threaded kat sini. So kita akan ni biasa kat bawah yang akan masuk dia kan. So nak ikat macam ni, tangan kiri sap, kedudukan ibu-ibu, ibu mengetat sap. So kita teflon macam ni. Okey, sangat mudah. So saya rasa itu saja perkongsian mengenai teflon tape ni ataupun PTFE thread seal tape ni. Benda macam ni ada banyak dekat kedai. Warna hijau ada. Warna hijau ni just colour je. Biasa korang tengok macam ni. Normal lah macam ni kan. Biasa ada, biasanya ada yang nipis, ada yang tebal. Biasa saya beli yang tebal lah. Dia tebal sikit lah. Harga pun murah je, 5 sen macam tu je. So teflon ni biar beli banyak apa, sebab dia tak rosak. Okey. Saya rasa itu saja perkongsian mengenai teflon tape. Sangat mudah dan simple sebenarnya. So kalau korang rasa bermanfaat video ni, jangan lupa tekan like.
dan subscribe YouTube channel saya, Alang and Afiq. Jangan lupa share kepada kawan-kawan anda. Terima kasih. Jumpa lagi untuk video yang akan datang. Okay, thank you.